Oke, kawan-kawan semuanya, hari ini Narto Mebel mau pasang wallpaper cara yang benar. Nah, pertama gini, kita potong sesuai kebutuhan tinggi. Kita lebih berapa senti ya? Ini tadi 3 meter 30, jadi kita potong 3 meter 40 lah. Itu nanti kita lot ya kawan, untuk permulaan, untuk awal itu harus kita lot dulu, kita garis. Nah kawan, nah untuk pemotongan kita harus, nah begini, motif harus bersambung dulu ya kawan. Nah, jadi untuk kelebihan di sini nanti dibuang di sini. Nah, kita motif kita ratakan, kita pas-pas nih. Nah, kita samakan dulu kembangnya. Nah, rapi kan ya. Jadi untuk pemotongan rata di yang atas ini nanti. Sip. Nah, kayak tadi deh. Nah, main lipat aja nanti pokoknya lurus. Siku jadinya. Nah, samakan tepi-tepi, Lur. Jadi untuk kelebihan tidak apa-apa. Ini kalau motif ya kayak gini lah kan. Pasti lebih. Nanti dibuang yang sini. Oke, lanjut. Bos. Oke kawan, setelah kita melakukan pemotongan wallpaper, kita sebelum pemasangan kita lock dulu ya untuk mengambil kelurusannya. Nah, kita gunakan lock ini sesuai kebutuhan, nanti dari pojok sini sampai sini kita ambil yang mana terserah. Ukuran wallpaper 53,5 kawan. Kita lock dulu ya, kita ambil yang mudah aja dulu. Jadi ya ambil 53,5 di sini kawan. Setelah lot kita tandai ya kawan ya. Kita tandai ini. Kalau masih belum yakin sebelah juga di lot. Tapi kita kayak ukur 53,5 dari situ ya bang. Biarkan benang berhenti. Tak andai kok. Nah, kita coret ini. Nah, selamat mencoba. Semoga rapi. Oke. Okay. Tinggal pemasangan penempelan tanggal 5. Nah kawan, cara pengadukan lem kita menggunakan ini ya kawan, lem wallpaper ya. Nah ini wallpaper, kita kasih air, kita aduk-aduk. Tadi dikasih lem putih kawan biar kuat. Nah, aduk-aduk sampai mengental. Proses pembuatan lemnya. Video. Nah, kita pasang Lur. Dari garis tadi yang di lot. Misalkan dengan garis lot tadi ya, Bang.
Oke, kawan-kawan Narto Mebel semuanya. Ini wallpaper sudah dapat separuh ini. Nah, usahakan untuk disambungan tidak kelihatan, kawan. Untuk penyambungan ini. Saya sendiri yang masang ini bingung ya, di mana ini sambungannya ini. Oh, yang sini. Tapi tidak kelihatan, kawan. Ini sambungannya ini ke atas, tapi alhamdulillah sambungannya rapi. Oke, begitulah kawanku, teknik tata cara pemasangan wallpaper yang benar versi Narto Mebel. Mungkin ada teman-teman yang lebih senior, lebih hebat, bisa komen, share, gimana ya. Semoga bermanfaat channel Narto Mebel ini ya kawan. Semoga sukses selalu untuk semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Salam sukses, salam berkarya. Jangan lupa subscribe, like, sama komen ya.